Okay, welcome back to my channel again. Hari ni, okay, hari ni aku nak pergi ke rumah member aku yang kembang. Maybe barang AC seseri aku maybe lambat sikit kot sebab tengah tunggu barang sampai. So aku tunggu ni dah seminggu lah, tak sampai lagi. Nanti korang stay tune je lah. So ni aku nak pergi rumah member aku jap. Nanti apa, aku sambung kat sana. Okay, so let's go. Okay, okay, so dah tiba dekat rumah dia. Dah tumbang habis lah. Tengah buka dia punya glass plate lah sebab ada problem sikit. Okay, hari ni aku nak buat video pasal ni, fork ni, fork tobaki, nak pasang dekat Y16. So jadi kita orang buka. Okay, so ni aku, nanti jadi aku buka, aku bagi tahu dia harga apa semua detail lah. So sekarang ni aku, tadi kita orang ni dah pasang dia punya glass plate dia. Dia bersih ni sekali lah. Lepas tu yang ni barang-barang dia, aksesori untuk Y16 oh. Lepas tu nak servis minyak hitam sekali lah. So problem dia dekat dry clutch Y-suku ni, dia keluar minyak lah. Lepas tu minyak dia kena dekat clutch plate ni. Dia dry clutch ni dia payah sikit. Ada air pun susah juga. So ni aku nak keringkan dulu. Nak guna blower tu lah. So nanti ni aku just sembang dulu pasal ni. Lepas tu jaga aku bagitahu pasal aksesori ni lah. Okay, so aku nak keringkan dulu, nanti aku sambung. Ting. Aku pun tak tahu. Okay. Barang-barang yang depan korang ni, ni barang ni untuk Y16 lah. Fork, hose minyak hitam. Lepas tu dia punya kepit dia, dia punya kepala dia lah. Ni hose dia, ni kepala dia. So ni untuk cover rantai tu, cover sprocket tu, sprocket depan. And ni racing boy, brake lever racing boy. Lepas tu minyak hitam Umar Racing. Okay, so Umar Racing ya, okay, Umar Racing yang banyak main Umar Racing. Link nanti aku tu dekat description lah. Harga korang, kalau korang tengok depan ni, korang faham-faham je lah harga je. Okay, so nanti harga aku tak bagi tahu lah. Harga nanti korang kena duduk sendiri lah. Harga dia tengah aku nak pergi satu-satu sebab kedai lain-lain. Nanti aku taruh link dekat description, okay. So ni aku nak pasang dulu. Aku pasang benda ringan dulu lah. Macam contoh hose ke apa lah. Nanti tengok pasang apa dulu. So kau layan je. Aku ni buat review dulu lah. Okay, nak harga kau paham-paham je lah. Kalau for foot lane ni paham-paham je harga dia. Kalau ada yang bawah 100 tu macam Redlio apa lah. Ni atas 100 lah. So ni asal dia tobaki eh. Asal fork ni tobaki. So dia dah buat fork lay lah. Y-suku Y16. Kau nampak ni. So memang ni tobaki punya nak pasang kat Y16 ni jagi. So nanti aku payung lah. So bosan juga buat konten pasal AC je kan. Kita buat pasal Y16. Nice. Okay, so nanti aku bagi tahu. Sebab banyak aku nak taruh link dekat description pasal hub spoke rim kat motor ni, hub sprocket Y16 ni.
Nanti aku tunjuk. Lepas tu spoket dia nanti aku tunjuk lah. Sebab spoket wire tuner ni dia punya saiz dia susah nak cari lah. Okay, so ni kita nak pasang. Dah tengah buka. Tengah buka apa tu? Brake lever. Tengah anu minyak hitam. So nanti kat akhir video nanti aku akan bagi tahu lah apa dia punya beza dia apa minyak hitam apa minyak toman. So nanti aku akan bagi tahu lah. So korang just layan. Okay, inilah dia punya racing boy ya. Dia punya bentuk. Aku memang minat lah ni. Si aku minat gila. Ni harga pun boleh tahan juga ni harga dia. Dia asal nak ambil warna chrome. Lepas tu tulisan sini warna merah. Tapi warna tak ada je man. Color dia tak ada lah. So owner kedai tu call dia. Call member aku ni lah. Lepas tu dia cakap ada yang ni je. Member aku pun okey lah. Sebab dia nak main chrome kat motor ni. Ada main chrome-chrome sikit lah. Sebab yang chrome tu lawa. Tulisan dia warna merah kat sini. Lepas tu sini chrome. Dia chrome dia chrome kilat tau. Lepas tu kat sini macam biasa lah. So kat sini boleh pakai LC. LC 5 speed. Of course lah LC 5 speed sebab 5 speed kan. Lepas tu dengan Y15 Y16 sama lah, boleh PMP je. So ni untuk 5 speed lah, kiri dengan kanan. 4 speed ada juga. 4 speed ada juga. Tapi sebab dia sebelah je kan. 4 speed dia murah sikit lah. Tapi dia simbol ni bagus lah keluaran dia. Baik. Tapi tu lah, nanti korang usah. Aku tahu kat link dekat description link dia. Nanti korang usah dia punya harga dia. Okay, so ni dah cabut dah brake levernya. Okay, so ni dia punya adjuster lah. Adjuster macam biasa lah dia punya adjuster dia. Dah ada kau nak tekan dia punya berapa jauh. Macam terus tekan terus brake macam tu lah. Lagi sedap lah. So mana yang pakai tu adjuster ni paham-paham je. Okay, so kita nak pasang dulu. So let's go. Okay, so kita nak pasang. Okay, so just watch. Just watch. Pasang, kita orang pasang. Sedut-sedut yang macam abuk minyak hitam apa semua kan. Abuk besi semua. So ni jenama SCK. SCK ni SCK sebelum ni member aku dah pakai apa je? Cozy Cardinal. Lepas tu yang Bagi dia okay. SCK ni dengan Cozy kan. Antara dua tu lah. Tapi ni lagi better lah. So dia pasang ni sebab tadi dia buka sini banyak abuk melekat kat sini. So okey lah. Nanti kalau kat Shopee, kalau korang nak check ke, korang search je penutup minyak hitam SCK. Nanti ada tu keluar. Okay, so ni lah aku nak bagi tu. Kalau nak pakai SCK ni okey. Barang baik. Cozy pun okey. Tapi owner better SCK lah. Dia kata lagi ngam lah. Semua colour je lah. Colour tak tanda. Colour dia lah. Colour tak ni tak bermasalah. Yang penting ni dunia magnet ni, dunia sedut, abuk tu semua. So nak beli, beli SK. Cozy pun okey. Cardinal pun aku tak tahu lah. Sebab video sebelum ni aku ada buat perbandingan dunia magnet ni. Yang time dah lama aku buat time pemasangan barang-barang LC.
Ada si biru tu kan. Aku ada buat perbandingan. So ni aku nak pasang minyak hitam dulu, tu pasang hos. So let's go. Okay, so kali ni aku nak bagi tahu juga, ni minyak hitam Uma Racing ni. Ni minyak hitam Uma Racing. Aku bandingkan lah dengan ni. Beza dua-dua ni. So dalam video ni semua aku bagi tahu. Combo lah sebab alang-alangan. Minyak hitam ni, minyak hitam ni. Yang ni. Aku pun tahu harga dia. Ni memang aku beli kat Shopee lah. Kalau kat kedai mahal lah, 30 lebih je kan. 35 tu. So ini untuk macam user standard. Macam spek FZ okey lah, 57 macam tu kan. So yang ni, ni harga dia ada yang sampai 40. 40 ke atas macam tu lah. Kalau kedai maybe lagi mahal lah. Tengah offer 34, siap post 39. Siap post 39, offer ni 34. Shopee memang murah lah. Kalau kat kedai mahal sikit. So ni untuk sesuai untuk racing. Ada tulis R kat sini lah, spek. Masuk kat sini S, spek. Standard ok, spek racing ok. Macam 62 ke atas ok lah. So ni harga dia pun memang mahal sikit lah. Ni, ni kau nak pakai kat Y suku eh? Ke sini, Y 6. Y 6 lah. Okay, so antara dua tu je lah, yang diorang boleh pakai untuk standard. Okay, so lain je tu aku bagi tahu sikit-sikit lah yang kita orang tahu. So sambung. Okay, ni minyak hitam ni dia dapat sekali lah dengan filter. Kedai selalu yang kebanyakannya, aku tak tahu lah, tapi kat area aku sini selalu yang aku pergi kedai motor aku lah, dia jual selalu yang ni lah, yang untuk spek standard 57 macam ni. So kalau yang ni susah sikit lah. Kalau ke tempat korang aku tak tahu lah, ke tempat aku dia susah sikit lah dapat minyak hitam HP 3000 Uma Racing warna kelabu gelap ni. Ni HP 2000, ni HP 3000. So ini untuk spek racing, spek standard boleh. Ni yang ni ada offer, yang ni ada offer. Nanti aku taruh link kan, aku dah ada taruh link. Korang just tekan link tu, nanti korang tengok harga dia. Okay, dia free gift ni lah, dapat sekali filter. Okay. Okay, selamat mencuba guys. Okay guys, ciao. Dah siap pasang fork, brake lever, cover sprocket depan, hose. Okay, hose minyak hitam ni lah, hose minyak hitam ni. Lepas tu minyak hitam yang kita nak pakai you, lever brake ni. Ni lever brake. Hard sprocket ni, hard sprocket ni boleh pakai. Dia ada jual 5 speed Y suku. Nanti link aku taruh dekat description juga. So dia ada warna kelabu, biru, merah, gold. Ni warna silver. Nanti korang just tengok lah situ. So ni jenama PDR. Dia seakan-akan bentuk dia macam apa tu? Adapter kan? Lebih kurang lah, lebih kurang lah. Macam adapter lah. Ni hub sprocket yang biasa, macam sport rim, bukannya adapter macam ni. So nanti link aku tahu kat bawah. Harga mampu milik. Okay, so yang ni, yang ni pula, ni barang yang tadi kita pasang. So ni cover sprocket depan, lebih tepi. Harga pun nanti aku tahu dekat description punya link. Okay, so barang seterusnya, kita dah pasang fork ni. Dia punya performance dia, dia punya bouncing dia, dia lebih kurang standard, tapi dia lebih keras sikit lah. Dia lebih keras sikit. So dia, kalau yang mana pakai tobaki ni tahulah dia punya performance macam ni. Kalau yang mana tak tahu tu korang boleh try lah. Okay, so yang ni tobaki ni harga dia atas 100 lebih lah. Dia ada, kalau fork lane ni ada yang bawah harga 200. Tapi tu jenama lain lah, macam Red Leo. Tu harga bawah 200 macam tu lah. Tapi kalau Red Leo tu, tu aku tak pasti dia punya performance macam ni.
asal dia folk tobaki. Lepas tu dia dah buat folk lay. Dia buat design macam ni lah. So folk tobaki ni memang tak ada keluaran untuk folk lay lah. Dia memang standard, fully standard, yang macam standard betul. Korang nak beli, nanti aku taruh link dekat description. Nanti korang usah-usah kat sana, okay? Breadliver ni macam korang tahu, Racing Boy memang keluaran dia memang banyak lah. Breadliver ni dia punya bentuk, kalau macam aku punya bentuk tu dah biasa sangat lah orang nampak. Kalau yang macam Breadliver yang macam ni, kalau mana nak beli, okay, ni nampak macam, nampak macam garang lah. Dia lebih panjang lah, lebih panjang macam tu. Dia nampak, nampak macam fit-fit dengan kau punya apa tu, handle dengan kau punya grip tepi, kiri kanan apa semua, nampak smart lah. Barang ni aku bagi 10 per 10. Fork aku bagi 10 per 10. Semualah senang ke? 10 per 10. Terusnya ialah barang Umar Singh dengan host punya hitam ni, bypass ni. Okay, kalau korang perasan, dia ada sebenarnya ada kepala yang warna hitam tu. Ni dia buat direct terus lah. Dia cabut kepala, lepas tu terus direct pakai hose macam tu lah. So kita orang tak potong hose dia. Kita orang panjang sampai ke kapsul belakang. Memang standard kita orang memang buat macam tu. Kita orang ni nampak tu. Tu kita orang selit sampai ke belakang. Poket ni susah jugalah nak cari. Dia kena senang jumpa 44 lah. Paling senang jumpa 44. Korang kena pandai cari lah sepoket kalau Y16 ni. Sebab duit size macam ni orang jarang ada kan. Saya besar macam tu. Macam ni. Okay, korang boleh tengok lah. Apa, 44 kalau korang tengok besar geng. Sama macam, lebih kurang macam di sebelah tu lah nampak. Okay, so, tapi memang standard dia saiz 46. Okay, so video aku sampai sini saja. Ciao lu, assalamualaikum. Bye bye. Papa Lee.